Dari informasi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris Maki Jumat kemarin mengkampanyekan gerakan hidup sehat dengan bersepeda dari Banjarmasin ke Sekretariat Daerah Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Dalam rangka mengkampanyekan gerakan hidup sehat untuk masyarakat Banua, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Haji Abdul Haris Maki tanpa pengawalan kedinasan Jumat 24 Januari 2019 memberikan contoh nyata dengan bergerak dari kota Banjarmasin menuju perkantoran sekretariat daerah di kota Banjarbaru dengan mengayuh sepeda sendiri, berangkat dari rumah dinas pukul 5.45 hingga sampai di perkantoran sekitar pukul 8 wita. Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Haji Abdul Haris Maki menyatakan pihaknya bersepeda dengan niat sendiri, sekaligus turut serta mengkampanyekan ayo hidup sehat kepada masyarakat dengan berolahraga untuk mendukung performa kinerja bagi pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal. Jam 5.45 Banjarmasin. Tiba di sini kurang seperempat. Jadi diperkirakan berapa jam perjalanan? 2 jam kurang lebih. Satu kali berhenti di Liangang. Alhamdulillah. Perasaannya gimana? Perasaannya enak, kuat. Masih segar. Akan diulang lagi nih Pak perjalanan minggu depan. Minggu depan saya ajak teman-teman yang lain yang dari Banjarmasin untuk dari rumah bersepeda start dari kilometer 5. Direncanakan ide dan gagasan bersepeda dari Kota Banjarmasin ke kantor Sekretariat Daerah Kalsel di Kota Banjarbaru akan diagendakan terjadwal bersama Gubernur Kalsel Haji Sabirin Nur dan jajaran pejabat struktural pada hari Jumat, sekaligus sebagai bentuk kampanye gerakan Ayo Hidup Sehat. Ranwelu, Widi Gunawan, Banjar TV.